hari ini kunjungan Bapak Presiden ke RSNC Rumpin adalah dalam rangka untuk melihat persiapan pengembangan master plan tentang pusat perbelanjaan internasional yang merupakan tindak lanjut dari program RSNC sendiri yang tadinya adalah kerjasama antara Indonesia dan Korea yang berakhir di tahun 2019. Keunggulan dari persembahan yang akan kita bangun ini adalah secara teknologi mungkin kita akan menggunakan teknik kultur jaringan dalam pengembangannya, di mana dengan kultur jaringan ini diharapkan kualitas bibit yang diproduksi, dihasilkan adalah sesuai dengan tegakan induknya. Tegakan induknya berasal dari tegakan-tegakan yang terpilih, yang sudah bersertifikasi, di mana mempunyai keunggulan. Kemudian secara teknologi mungkin kita akan mengurangi penggunaan tenaga orang. Jadi untuk mempercepat waktu, misalkan untuk penyiraman, itu dengan bisa menggunakan alat, misalkan dengan timer pengembunan, sehingga kontinuitas penyiramannya terjaga, di mana di situ akan lebih meningkatkan pertumbuhan dari bibit-bibit yang kita produksi, salah satunya itu. Harapan kami dengan Bapak Presiden ini agar kedepannya kami dapat memproduksi bibit yang secara mutu baik dan dengan kualitas serta kuantitas yang cukup untuk melakukan rehabilitasi hutan kita yang rusak dan lahan kritis yang ada.